Semua empayar besar yang ada di dunia ketika itu sedang menghadapi masalah di dalam ketamadunan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kenapa Islam itu lahir di Jazirah Arab? Kenapa tidak di Eropah, tanah besar China atau mana-mana kawasan benua lain di dalam dunia ini? Yang pastinya, segalanya adalah ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi, menariknya kali ini, saya akan kongsikan pandangan dari tokoh ulama iaitu Syekh Muhammad Said Ramadan Al-Buti tentang kenapa Islam dibangkitkan di tanah Arab. Mari kita perhatikan bersama-sama. Okey, sebelum kita pergi pada jawapan, lebih baik kita lihat situasi keadaan dunia di zaman kebangkitan Islam di Arab. Kalau kita lihat, waktu itu dunia dikuasai oleh dua kuasa besar dunia iaitu Rom dan Parsi dan kuasa besar yang lain seperti Greek, kuno dan India. Jika kita perhatikan, empayar besar ketika itu mereka berpegang kepada falsafah dan kekeliruan agama yang bercampur aduk. Sebagai contoh, empayar Parsi yang mana mereka ini beragama Majusi dan menyembah api sebagai tradisi dan mengamalkan perkahwinan antara adik-beradik sendiri atau berkahwin dengan ibu dan ayah sendiri. Bahkan, mereka ini dah lari jauh dari tata susila kemanusiaan yang sebenarnya. Kemudian, jika kita lihat pula pada empayar Rom, mereka ini berpegang kepada pemikiran penjajahan dan meluaskan kerajaan. Rom juga sentiasa bergelut dengan isu keagamaan Kristian, terutamanya di Syam, Syria dan Mesir. Bila kita lihat Greek Yunani pula, mereka ni tenggelam dengan khurafat dan kisah dongeng yang tidak ada bagi kebaikan langsung kepada tamadun. Menurut Profesor Abdul Hasan Ali An-Nadwi pula, kerajaan di India ketika itu sedang menghadapi kemerosotan agama, akhlak dan kemasyarakatan. Secara umumnya, semua empayar besar yang ada di dunia ketika itu sedang menghadapi masalah di dalam ketamadunan. Persoalannya, kenapa perkara ini berlaku kepada tamadun yang hebat-hebat ni? Puncanya adalah kerana mereka mengejar kemajuan semata-mata dan mereka menolak dan tidak mengambil akhlak sebagai landasan asas kepada kemajuan ketamadunan. Okey, so sekarang kita lihat pula situasi yang ada di tanah Arab ketika itu. Jika diperhatikan secara teliti, tanah Arab ketika itu merupakan kawasan yang tenang dan terpencil, bahkan sangat jauh dari kemajuan dan kemodenan. Mereka tak pernah rasa kekayaan dan kemewahan seperti Rom dan Parsi. Bangsa Arab juga tak ada berbangga dengan ketenteraan yang hebat seperti Rom untuk menjajah tanah-tanah yang lain. Bahkan, bangsa Arab juga tidak menganut pada falsafah atau ideologi yang beraneka ragam seperti tamadun Greek Yunani yang menyebabkan mereka tenggelam dengan khurafat dan dongengan. Dan yang pastinya, orang Arab ketika itu mempunyai sikap terpuji seperti suka tolong-menolong dan bencikan kepada kezaliman. Cuma mereka ini tidak jumpa jalan ke arah sebenar supaya tidak sesat dalam kancah pemikiran jahiliah. Bagi mereka, jika nak menjaga maruah dengan membunuh anak perempuan, membelanjakan wang yang banyak untuk kemuliaan, mempertahankan kehormatan dengan cara peperangan. Matlamat mereka tu dah betul, cuma ciri-ciri kesesatan dan jahiliah sahaja yang perlu dibetulkan. Berbeza dengan Rom Parsi yang kejam untuk meluaskan empayar dan kekuasaan ketika itu. Okey, sekarang ni jom kita pergi kepada persoalan kenapa Arab menjadi destinasi lahirnya agama Islam. Bukanlah maksudnya jika Islam dilahirkan di Rom atau Parsi, Islam tu tak boleh berkembang. Semua tu Allah SWT boleh sahaja nak lakukan. Tetapi, Allah SWT memilih untuk lahirkan Nabi terakhir itu di kalangan bangsa Arab yang dikenali dengan tidak pandai membaca dan menulis. Bahasa Jermannya, buta huruf lah. Sebabnya adalah supaya tidak jadi syak wasangka di atas kenabian Nabi SAW. Bayangkan kalau Nabi SAW dilahirkan dalam keadaan pandai membaca dan menulis. Pasti orang akan cakap bahawa Nabi SAW itu dapat ayat yang hebat-hebat atau bahasa yang hebat hasil dari bacaan atau kajiannya. Tetapi, segalanya dinafikan oleh Allah SWT. Nabi SAW dilahirkan dalam keadaan tidak pandai membaca dan menulis. Namun, mempunyai ayat-ayat yang hebat dari wahyu Al-Quran hingga mampu menarik perhatian orang Arab ketika itu. Jadi, di sini menunjukkan segala yang hebat itu adalah mukjizat kenabian Nabi SAW dan bukanlah direka-reka atau dari pembacaan kajian Nabi SAW sendiri. Adanya agama Islam di tanah Arab ini adalah kerana makbulnya doa Nabi Ibrahim AS. Ketika terbinanya Kaabah, Nabi Ibrahim AS telah berdoa pada Allah SWT supaya didatangkan seorang Nabi di kalangan Arab. Doa Nabi Ibrahim AS, "Ya Allah, utuskan di tengah-tengah mereka seorang Nabi dari golongan mereka yang mengajarkan ayat-ayat ini dan Alkitab serta menyucikan hati dan jiwa mereka."
Lahirnya Islam di tanah Arab atas nama Nabi sallallahu alaihi wasallam itu sendiri, iaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Waktu Nabi sallallahu alaihi wasallam lahir, datuknya Abdul Muttalib bagi nama Nabi dengan Muhammad. Waktu tu tak ada seorang pun orang Arab letak nama tu. Sebab orang Arab ni suka nama anak lelaki mereka bertemakan kegagahan dan keberanian. Jadi, nama mereka banyak ke arah nama binatang seperti Asad bermaksud singa, Kalbun bermaksud anjing dan Sa'lab yang bermaksud musang. Tapi yang peliknya sikit, kalau hamba-hamba abdi, diorang letak nama macam Said atau Toyib yang bermaksud baik. Alasannya, hamba ini bila gelaran baik, diorang tak akan melawan cakap tuannya dan akan sentiasa bersikap baik dengan tuannya. Pelik-pelik. Dan kalau kita lihat, nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu bermaksud terpuji. Tujuan Datuk Nabi sallallahu alaihi wasallam menamakan dengan Muhammad kerana mahu baginda sentiasa dipuji. Hakikatnya Allah Subhanahu taala yang meletakkan nama Muhammad itu. Baginda sallallahu alaihi wasallam juga dinamakan sebagai Hamid kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam sentiasa memuji Allah Subhanahu taala. Dan baginda sallallahu alaihi wasallam juga dinamakan Mahmud, iaitu dipuji kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam mempunyai sifat kepujian sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam sentiasa dipuji oleh Allah, para malaikat dan segala makhluk yang lainnya. Kesimpulannya, inilah hikmah pemilihan Jazirah Arab tempat kelahiran agama Islam. Kalau ada pun sebab lain, kerana faktor ilmu alam atau geografi sahaja. Alhamdulillah, mudah-mudahan hikmah ini dapat kita fahami. Bagi anda di luar sana, jangan lupa untuk sebarkan supaya orang lain juga mendapat kefahaman yang sama. Bercakap dengan fakta, yang penting jangan nak utak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.